aku ngidam buah mangga. Siang-siang gini kayaknya enak makan buah mangga seger. Ini pohonnya kan. Semoga ada buah mangganya. Nah, aku dapat 2. Aku beruntung banget hari ini. Yes. Wangi banget, kayaknya udah matang banget ini mangganya. Udah gak sabar pengen makannya. Kita kemana ya? Kok pintunya tertutup? Barin lah. Jangan sampai si Gita tahu kalau aku punya mangga. Soalnya kalau dia tahu, dia pasti minta. Ih. Wah, enak banget. Bisa makan buah mangga ya, Dek. Kita kupas dulu mangganya. Ah, mangganya udah aku kupas, tinggal aku makan. Kita kemana ya? Untung nggak ada Gita. Manis banget mangganya. Emang benar. Ambil dari pohonnya langsung lebih nikmat. Bunga, kamu lagi makan apa? Mau dong. Mana ada si Gita. Ini aku makan. Ini mangga. Mau dong. Ini buat aku ya. Jangan. Kamu kan gak hamil. Aku tuh lagi ngidam. Kamu kan gak hamil, jadi gak ngidam. Ya udah, minta dikit. Saya sih mau makan mangga aja, harus hamil dulu. Iyalah, yang hamil itu biasanya ngidamnya mangga-mangga kayak gini. Ih, kamu pelit banget sih. Minta satu ah. Jangan dibawa. Gimana ya biar aku dikasih mangga itu? Apa aku pura-pura hamil aja ya? Udah deh, pulang dulu aja. Tapi aku pura-pura hamilnya pakai apa ya? Wah, ini balon dari mana? Kok ajaib sih bisa tiba-tiba ada balon di sini? Tapi ini udah bagus. Kita pakai ini aja buat pura-pura hamil. Sekarang aku udah kayak ibu hamil. Sekarang aku tinggal minta mangga deh ke rumah si Bunga. Aku udah kenyang. Aku mau langsung tidur aja. Bunga. Si Bunganya tidur. Kebetulan banget mangganya masih ada. Pas aja deh. Tahu gitu, tadi aku gak usah pura-pura hamil kalau si Bunganya tidur. Akhirnya udah juga dikupasnya. Manis banget. Ternyata jadi ibu hamil enak juga ya. Enak banget mangganya, manis. Satu lagi. Abis deh. Duh. Kok perut aku jadi mulus gini ya? Aduh.
Ini kayaknya gara-gara aku makan makanan orang gak bilang-bilang. Jadi mules gini. Duh, Bunga. Bunga bangun. Anak, tidurnya pulas banget. Aduh, ini mules mau melahirkan apa mau ke toilet ya? Tapi kan aku gak hamil beneran. Hanya ini mau ke toilet deh. Tapi aku kan gak tahu toilet di rumah si Bunga di mana. Aku harus bangunin dia. Bunga! 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 Ih, kebangun bangun. Aduh! Aduh! Aduh, kenapa sih, Git? Aduh, bantuin aku, Bunga. Aku sakit perut. Kenapa sih? Ini kamu lihat perut aku. Hah? Iya, ini aku hamil. Tadi juga aku minta mangga kamu. Hah? Hamil? Kamu bohong ya? Kamu bohongin aku biar kamu bisa makan mangga aku. Aduh, yaudah deh, tolongin aja ini gimana? Kamu bohong, aku gak percaya. Kamu gak percaya, dengerin aja nih perut aku. Aduh, gimana ini kalau misalnya perut aku gak ada suaranya? Ketahuan lagi. Itu? Kamu beneran hamil? Emang ada suaranya ya? Iya, tadi ada suara bayinya. Aduh, kok bisa ya perut aku jadi hamil beneran? Kan aku cuma masukin balon ke dalam perut. Oh, yaudah, bantuin ini perut aku mules. Aduh, kayaknya dia mules mau melahirkan. Duh, cepet Bunga. Iya. Kita, Git. Terus, Git. Kita, ayo, terus. Keluarin aja. Itu pasti. Ya, kita, ayo. Ayo. Bayi. Itu. Bayinya kayak gak asing ya? Kayak buah mangga. Bunga, nih bayinya buat kamu aja. Ih, aku gak mau. Apa sih? Eh, Gita. Ya, kok jadi aku yang kena imbasnya?